Tiga sidang kemuncak, 55 ketua negara Islam, 48 jam sesi dialog dan satu visi bersama. Bermula esok, Riyadh akan menjadi tumpuan dunia tak kala Arab Saudi, menjadi negara pertama yang akan dilawati oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia juga menjadi pertemuan pertama Presiden Trump bersemuka dengan ketua-ketua negara Islam secara bersama di negara yang begitu ikonik buat umat Islam. Laporannya bersama Syahril Sarapudin di Riyadh. Demikian antara detik bermulanya hubungan diplomasi antara Arab Saudi dan Amerika Syarikat sejak tahun 1919 hingga kini. Berbeza dengan pendekatan Presiden Amerika Syarikat yang terdahulu, Trump memilih untuk bertemu dengan negara-negara Islam sebagai lawatan rasmi pertama beliau setelah dilantik sebagai Presiden yang baru. Tiga sidang kemuncak yang diselaraskan oleh Arab Saudi akan berlangsung selama dua hari di beberapa lokasi strategik di Riyadh. Sidang pertama yang akan dilangsungkan ialah sidang kemuncak Arab Saudi Amerika Syarikat. Ia bakal menyaksikan pertemuan empat mata antara penjaga dua kota suci, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan Presiden Trump, yang akan memperbaharui komitmen hubungan diplomatik kedua-dua negara di samping mengukuhkan hubungan politik, ekonomi dan keselamatan. Pada 21 Mei, Presiden Trump akan turut serta pada sidang kemuncak bersama enam wakil negara Majlis Kerjasama Teluk GCC untuk membincangkan isu ancaman keselamatan dan kestabilan serantau serta suluhan bagi hubungan komersial yang kukuh antara GCC dan Amerika Syarikat. Selepas pertemuan tersebut, barulah sidang kemuncak Arab Islam Amerika akan berlangsung bersama lebih 50 ketua negara Islam dengan Presiden Trump di pusat konvensyen antarabangsa King Abdul Aziz. Perkara yang dijangka bakal menjadi fokus ialah isu menangani dan mencegah ancaman keganasan yang semakin meningkat di seluruh dunia melalui galakan toleransi dan kesederhanaan. Selain itu, pusat global memerangi ideologi pelampau GCCEI juga bakal dirasmikan oleh Raja Salman dan Presiden Trump. Sidang lain yang akan turut dilaksana ialah Forum Perniagaan yang akan menghimpunkan lebih 90 pemimpin tertinggi syarikat dari Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Bumi Arab Saudi ini pastinya akan menjadi tumpuan dunia kerana tatkala tibanya Presiden Donald Trump ke sini, maka lebih 50 ketua-ketua negara Islam dan juga rakyat agama Islam secara keseluruhannya mahu mendengar apakah pandangan Presiden Trump terhadap Islam itu sendiri. Dan kepada anda yang ingin mengikuti secara jelas dan juga terperinci sidang-sidang yang akan berlangsung di Riyadh pada 20 hingga 21 Mei ini, maka laman sesawang berikut www.riyadhsummit2017.org perlu anda maksimumkan penggunaannya kerana banyak sekali informasi-informasi yang akan dimasukkan dalam laman sesawang ini. Jadi insyaAllah kami akan bawakan kepada anda secara meluas mengenai sidang-sidang kemuncak sempena lawatan Presiden Trump ke Arab Saudi pada 20 dan 21 Mei. Saya Syahril Sarapudin bersama juru kamera Zamzi Osman melaporkan dari Riyadh, Arab Saudi untuk TV1.